mereka ada tanggungjawab. Mereka pergi adalah mewakili sekurang-kurangnya 2.5 juta orang rakyat Perak. Jadi apapun keadaannya, mereka mesti pergi dengan niat untuk menang. Ya, keputusan tajuk lain, tapi ada niat, ada hasrat, matlamatnya untuk menang dan membawa balik pingat. Kalau itu dapat diingati, insyaAllah semua orang akan dapat boleh mencapai kejayaan dan menyumbang pingat kepada kontinjen negeri. Kepada 777 orang atlet negeri Perak yang akan bertanding di Sukma bermula pada 17 Ogos hingga 24 Ogos, selamat bertanding, pamerkan semangat juang yang cukup tinggi, jadikanlah silver to gold itu sebagai sasaran demi negeri Perak, dan juga kita harap dapat mencapai sasaran 35 pingat emas sekurang-kurangnya dan berada di tempat yang kelima terbaik dalam pengutan pingat. Ayuh atlet Perak, berjuanglah demi silver to gold, belang tarung tiga warna.